event Street Carnation hari ini seru banget. Kreativitas Gearhead di sini benar-benar keren. Tapi perjalanan gue di Jepang masih berlanjut. Karena gue dan Vero akan mampir ke salah satu workshop top di Jepang, yaitu Hide Motorcycle Factory. Gila, banyak bener email. Gak ada yang dari mana Vero apa ya? Sombong banget tentang-tentang di Jepang. Lama banget lagi. Ini apaan nih? Auto Battle Black Experience-nya apaan nih? Ini gue baru lihat di blackexperience.com. Ini jadi kayak ada event nih. Event modifikasi sih, ini gede banget nih. Jadi diselenggain di 4 kota ya. Di Solo, Pekanbaru, Surabaya, sama Bandung. Jadi nih gokilnya adalah, ini dia dibagi menjadi 3 kategori gitu. Jadi ada Black Auto Modify, ini yang buat body. Terus ada juga yang namanya Black Out Loud. Ini adalah audio. Dan ada juga Black Auto Dyno Test, which is itu adalah mesin. Jadi ada 3 tuh, body, audio, sama mesin. Mereka ngundang jurinya untuk Black Auto Modify, itu ada yang dari luar negeri juga. Jadi ada Asia Pacific Car Tuning, itu diundang sini sebagai juri. Terus ada juga untuk yang Black Out Loud, which is untuk audio, ini mereka mengundang International Auto Sound Challenge Association. Dan satu lagi nih, yang buat dyno testnya, which is engine-nya, itu mereka ngedatengin mesin dyno 4-wheel drive dari Mainline Dynolog Australia. Ternyata ada pemecahan rekor nih di Black Auto Dyno Test. Itu rekor sebelumnya, mobilnya VW Sirocco nih dari Solo nih, itu 272 HP. Tahun lalu naik jadi berapa? 286. Tahun lalu nih, Nissan GT-R 584,9 HP. Itu tahun lalu. Tahun sekarang nih, ada Mustang 688 HP. Itu sama aja, mirip-mirip sama kayak kemarin gue speed off-road. Mobil-mobil yang kalau digas, ini bedanya di Dyno. Jadi, pemenang-pemenang di 3 kota tadi tuh, Solo, Pekanbaru, sama Surabaya, pemenang-pemenangnya bakal diadu lagi di Bandung buat memenangkan gelar prestigious yang namanya The Black Auto Master. Ini kayak champ of the champ-nya gitu deh. Mumpung di Bandung, kayak gue mesti datang nih. Ini sih kayaknya ngajak Iman ya. Dia lebih ngerti nih, mobil-mobil ginian nih. Gue mesti banyak belajar dari Iman nih. Jadi, buat yang mau pada ikutan nih, menyaksikan siapa sih yang bakal jadi juaranya Black Auto Battle 2017 ini, yuk kita ke Bandung di Sabuga tanggal 18-19 November 2017. Buat yang belum jelas juga informasinya, bisa langsung ke websitenya blackautobattle.blackexperience.com. cek di situ, siapa tahu ada foto. Basicnya kan dari frame aslinya Chopper Head, tapi benar-benar ini di custom jadi upgrade ya, suspensinya lebih enak. Digasnya juga karena karburatornya 2, tapi penuh isi gitu loh. Tiap digas, tenaganya benar-benar dapat semua.